Nih Wargi Bandung, buat kalian yang mau beli ikan asin jambal, kita rekomendasiin langsung ya di kios Jambal Roti milik Pak Haji Udin Wijaya. Sini banyak macam-macamnya ikan asin dijual. Yuk kita cek langsung ya ke Pangandaran. Tak lengkap rasanya kalau kita nggak beli asin jambal. Ini kita sedang berada di kiosnya asin jambal Haji Udin ya, wisatawan yang bertransaksi ikan asin. Neng, iya neng, ayah neng. Dan ada yang mau ditanya langsung ya. Mau beli juga asin? Pastinya dong. Mantap ya. Ini buat apa nih asinnya tuh? Buat oleh-oleh di rumah, kesian Uin. Mantap. Ya. Ini buat kalian yang main ke Pangandaran, jangan lupa beli ikan asin di sini ya. Itu apa Pak? Jambal roti. Harganya berapa sekarang? 120 karena tuangnya per kilo ya? Iya. Oke, okay. Itu buat oleh-oleh ke Bandung, Pak? Iya. Buat keluarga. Ya, mantap. Nah, ini penampakan ikan asin jambal yang berada di kiosnya Haji Udin. Ini sudah lengkap dengan harganya. Bisa kita lihat sendiri, ada yang harganya Rp57.000, Rp68.000, Rp62.000, Rp80.000 ya. Nah, kalian juga bisa pesan yang ada di freezer ini. Lihatnya langsung dan langsung nanti dipotong di sana. Di timbang dulu. Tadi harganya Rp120.000 per kilogram ya. Selain ikan jambal roti, di sini juga banyak beragam macam ikan asin ya. Tuh, seperti asin teri. Nih, ada asin teri juga. Asin apa ya? Tuh. Asin kere. Teri lagi nih banyak ya. Banyak pokoknya macam-macamnya. Ada macam-macam cemilannya juga ya. Ada kerupuk nih salah satunya. Nih, Min juga beli kerupuk di kios Jambal Roti Haji Udin. Macam ikan asinnya banyak ya guys, bisa kita lihat tuh ya. Nih bisa langsung motong di sini. Potong langsung dan langsung dikemas. Belinya udah dong, ini harganya Rp122 satu kilo lebih dikit. Satu kilo lebih dikit ya. Kenapa belinya di sini? Karena ini kelihatannya rame, terus langsung dipotong di sini gitu. Fresh ya? Fresh kelihatannya. Fresh. Betul. Fresh aja. Pas lami meser di dia teh. Wah, kadia pasti Bang Jamal Haji Udin. Wisatawan dari mana teh? Bandung, Soreang. Wah, mantap. Kita bisa lihat langsung pemotongan ikan asin jambal. Wow. Ya. Katanya wisatawan asal Soreang katanya lagi milih-milih asin jambal di kios Haji Udin ya guys. Beli berapa kilo mas? 2 kilo mas. Ini buat bawa kemana? Buat dibagi-bagi mas. Nanti buat wisatawan dari mana ini? Saya dari Jogja mas. Mantap. Di sini juga kita bisa beli macam-macam gorengan nih. Gorengan seafood ya. Ada udang, ada cumi, macam-macam pokoknya mah ini oleh-oleh buat keluarga. Ada banyak ya. Oh. Langsung fresh. Langsung digoreng di sini. Ya. Ini lokasinya ada di Jalan
jaga laut pantai timur Pangandaran. Banyak di sini para penjual 9 khas Pangandaran. 100 seperempat. Seberapa udang teh? 55 seperempat. Sekilona 480. Ada baby crab. Ya ikan apa, Pak? Udangnya teh boleh nyobain teh. Ikan baby crab-nya. Ikan milis cuminya ini. Ambil aja teh cuminya. Ini ada cumi itu. Ya. Banyak banget pokoknya, ini recommended banget, banyak yang beli di sini. Gimana? Kita bisa langsung nyobain, guys. Pokoknya mah cobain dulu rasanya, kalau enak bisa langsung beli. Mantap pokoknya mah. Nih, oleh-oleh yang wajib kalian beli di Pangandaran. Ya, baju khas pantai Pangandaran. Banyak ya. Ada di Alin Collection. Ini masih di kawasan pantai timur. Ya. Pokoknya mah pilih-pilih aja dulu yang cocok. Acak-corak gitu. Tuh. Tanyanya dulu. Bro. Habis beli apa itu, Bro? Beli baju anak sama daster buat istri. Berapaan? Tadi itu baju anak ini 30. Sedangkan baju buat istri itu 130. Kenapa harus pilih baju? Buat apa ini? Ya karena sih biasanya identik dengan tempat ya, lokasi. Jadi lebih ke ikonik baju-baju atau pakaian untuk dikenal. Dari mana ini? Saya dari Sulawesi. Mantap, wisatawan Sulawesi. Oh, kita bisa lihat langsung ke dalam ya. Tuh, lagi pilih-pilih baju. Lagi cari baju apa, Mas? Ini baju buat anak. Oh, mantap, buat oleh-oleh ya. Oh, berapa ini? Pada milih nih. 70 pasti 60. 60, ya. Ya. Bisa tawar-menawar juga, guys. Ini lihatin dong, ya. Yang cewek. Oh. Oh, mau beli? Ada. Ya, mantap ini. Ini nama tokonya apa, Teh? Alin. Alin ya? Di pantai timur. Oh, buat warga Bandung yang mau belanja pakaian khas Pangandaran tuh. Ada tulisannya ya. Bisa langsung ke Alin Collection, katanya di pantai timur. Tuh, bisa fotoin juga, contohnya buat istri, buat anak di rumah. Nih, kayak si A ini. Foto dulu, takutnya nanti gak cocok. Nih, kirim dulu ya ke istrinya. Istrinya bawel. Mantap nih. Semuanya udah pada beli baju, beli oleh-oleh asin juga. Wih, mantap. Beda sih,